Halo teman-teman, selamat datang channel Kalengris bersama istri Rika 96. Kali ini kita akan mukbang berdua lagi. Kita akan mukbang bebek goreng bumbu hitam langganan kita, karena kita sering banget beli di sini dan memang paling enak menurut kita ya kalau di. Emang udah berapa kali kita beli? Dua kali ya? Sekali ya? Sekali. Oh ya, sekali. Ini juga terbilang enak karena banyak reviewer-reviewer yang bilang kalau bebek enak. Ya, bebek goreng terenak tuh di ini. Ini beda banget sama bebek goreng yang kayak bebek goreng Yemelia gitu-gitu ya. Kalau bebek goreng Yemelia itu kan yang lebih ke ya udah bebek goreng doang gitu. Kalau ini kan bumbu, ada bumbu hitamnya, kemudian ada sambelnya. Sambelnya itu mirip-mirip sambel geprek bensu, teman-teman. Geprek bensu. Kemarin di Instagram juga sempat dibikin video sama Rica. Oke, tambah-tambah cincong, kita mulai aja mukbangnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Cobain guys ya. Makan yuk. Kok kamu gak ada berkata-kata sama sekali? Laper. Iya, laper. Empuk banget. Dan yang paling penting dari bebek goreng itu dia nggak amis, guys. Dan dia nggak bau. Tuh. Saya nggak suka sih, lagi asik kasih makan terus tiba-tiba ada aroma amis. Aku tuh berhenti makan. Bener. Karena biasanya juga kalau sampai temu itu pengalaman yang akan keinget-inget terus. Makanya kita juga jarang hati-hati banget milih tempat makan bebek goreng sama ya. Kayak kemang itu benar. Apa kemang itu enak? Ya. Tapi ada yang nggak suka kemang. Jangan kurang sih sambal. Cabai lagi mahal ya? Enggak kan? Nasinya mau habis guys.
Ayamnya masih ayam. Bebek. Masih lagi. Guys. Nah, siangat lagi, guys. Nggak kayak nuangin apa aja gitu ya. Segitu dulu. Ngebul. Datang nggak, guys? Udah habis aja satu bebek. Hidup. Nah, itu ini kurang banget sih sambalnya. Iya. Beda kayak yang... Pas waktu ini kita makan sana banyak ya sambalnya. Sampai sisa kan? Oh ya. Dan itu pedas sambalnya. Iya. Yang ini gak terlalu. Iya bener. Ini karena dikit juga sih. Tau gitu tadi beli sambalnya terpisah gitu ya. Tambahin. Katanya kalau cabai murah, cabai nggak pedas. Lucu. Nggak ya? Tau juga. Sangat tidak terkoordinasi. Nggak pernah gigit tangan sendiri. Kalian pasti pernah kan?
Ini dahsyat banget enaknya. Fix, cari-cari harus kubangin ini sih di channelnya ya. Yang setuju ya, yang setuju komen di bawah. Habis guys, next kita mau bangga pagi yang lahap-lahap yang bikin kalian ngiler dan yang bisa jadi teman makan kalian. Komen di bawah kita mau bangga apa lagi. Komen di bawah harca-harca masak apa lagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.